Cukup, Jaka. Kamu gak boleh ngulur-ngulur waktu lagi. Kamu udah selesai makan, kan? Sekarang kamu kasih tahu aku di mana Loli. Kamu belum puas sudah ngancurin hidup aku, ya? Kamu udah misahin aku sama anak-anak, sama ibu. Sekarang kamu misahin aku sama Loli juga. Loli lagi tidur. Besok aja balik lagi, ya. Loli! 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 Loli, ini ibu, nak. Loli, kamu di mana? Jaka! 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 Jaka, tolong kamu kasih tahu aku di mana, Loli. Aku mau ketemu. Mau ketemu sama Loli? Iya. Iya, aku mau ketemu. Di mana dia? Oke. Aku kasih dua pilihan. Yang pertama, kamu nikah sama aku. Kedua, kamu gak akan pernah ketemu lagi sama Loli. Ini kamu pilih. Astagfirullahaladzim, Jaka. Kenapa sih kamu gak pernah ngebiarin aku bahagia sama anak-anak aku? Aku cuma pengen anak-anak aku. Bodoh amat. Itu kan pilihan kamu, bukan pilihan aku. Kalau aku pengennya aku nikah sama kamu. Cukup adil, kan? Kalau kamu nikah sama aku, kamu bisa ketemu terus sama Loli. Kita nikah dan 100% kita akan hidup bahagia selamanya. I like it. Enggak, aku gak mau. Aku harus tahu dulu, anak itu benar-benar Loli atau bukan. Silakan. Silakan kamu keluar dari sini. Jaka! Jaka, tunggu! Aku mau ketemu Loli! Jaka! 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 Aku sih orangnya santai. Sekarang terserah kamu. Mulai sekarang, kalau kamu gak mau nikah sama aku, gak mau ketemu lagi sama Loli, jangan cari aku. Jaka! Jaka! Jaka, buka! Aku mau ketemu Loli! Iya. Gimana tuh anak? Baik, bos. Anak itu tadi makan kue, minum susu, abis itu langsung tidur. Bagus. Kalau ada apa-apa telepon gua. Siap, bos. Thank you.
itu Loli, anak ibu.